Seng-seng kacang panjang, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, tes buku lagi masak apa hari ini? Aku mau numis-numis kacang panjang, tak campur rebon ya, teman-teman. Ini bumbunya pertama-tama aku oseng-oseng dulu sampai matang ya. Aku ngosengnya sampai matang, nanti biar nggak langi. Kemarin kacangnya dikasih tetangga aku ya, teman-teman. Alhamdulillahnya. Sekarang di tempat aku tuh lagi musim hujan, jadi banyak itu ya yang nanam sayur-sayuran. Alhamdulillah dikasih sayur kacang panjang. Aku udah lama banget nggak numis kacang panjang, teman-teman. Hari ini mau numis kacang panjang. Ini bumbunya belum. Nah, ini bumbunya udah terlihat. Udah agak matang ya ini. Langsung aku masukin udang rebonnya, teman-teman. Udang rebonnya lumayan besar-besar. Ini udangnya tuh udah asin banget ya, teman-teman, rasanya. Jadi di sini nanti nggak aku kasih garam ya. Tadi aku pas ngulek bumbunya udah aku kasih garam sedikit. Nanti nggak aku kasih garam lagi. Takutnya keasinan, teman-teman. Oke, di sini bumbunya udah matang. Lanjut aku mau masukin kacang panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut diuduk-uduk. Biasanya aku kalau masak kacang panjang tak goreng dulu ya, teman-teman, kacangnya. Tapi kali ini aku pengen gak tak goreng seperti ini ya. Nanti sama mau goreng tempe, ikan asin, sama telur ya. Didiemin dulu biar dia empuk. Kacangnya masih seger-seger banget karena barusan metik ya. Kalau buat lalapan makan sambal terasi enak banget, teman-teman, seger. Tuh udangnya besar-besar banget ya. Oke, dilanjut sambil nunggu kacangku mateng. Di sini di kompor sebelahnya aku goreng tempe ya, teman-teman. Ini tempenya aku iris-iris seperti ini. Aku goreng nggak usah kering-kering banget, setengah matang aja. Nanti mau aku masukin sayur kacangnya ya, teman-teman. Biar kacangnya nggak berduaan aja sama si rebon. Biar rame aku campurin kacang. Alhamdulillah tadi gorengnya udah matang, aku cepetin aja. Ini udah aku masukin ke dalam sayur kacangku ya. Dan ini penampakan sayur kacang aku. Masya Allah, teman-teman, ini tuh enak banget ya. Gurih, pedes, manis-manis dikit, tapi nggak terlalu manis ya. Pedes, enak. Bila sayur kacang aku sudah mati ya, teman-teman. Terima kasih buat sahabatku yang sudah nonton video. Bye-bye.